Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di Mempo Channel. Oke teman-teman, jadi ada sebuah komentar yang mempertanyakan kepada saya ini terkait video saya sebelumnya. Kita lihat dulu ini komentarnya. Bang, gimana cara mau tukar ke kiri ke kanan? Ke kanan ke kiri waktu swing, tukar posisi host. Oke, tanda tanya. Oke teman-teman, jadi ini kelihatannya ini masalah swing ya. Mau tukar kiri ke kanan, kanan ke kiri waktu swing. Berarti ini masalahnya handlenya ya. Handlenya ditekan ke kanan. Nah, swingnya malah ke kiri, handle tekan kiri, swingnya malah ke kanan, seperti itu. Jadi pertanyaannya di sini tukar posisi host. Jawabannya ya, memang. Oke teman-teman, ya jadi jika teman-teman mengalami masalah seperti ini biasanya ini terjadi setelah penggantian host atau hostnya pecah atau diganti, terus sudah dipasang jadi terbalik. Ya, ini teman-teman bisa tukar posisi host. Oke, teman-teman, jadi supaya tidak lama-lama, kita langsung saja kita lihat di unit ini keren ya, karena video saya ini. Video sebelumnya ini tentang truk mounted crane kapasitas 3 ton unik. Kita lihat di crane unik. Dan satu lagi kita akan lihat di crane Tadano. Oke, capcus. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah di crane unit. Jadi ini adalah kontrol valve untuk pengoperasian dari sistem hidrolik pada crane unit ini. Yang dua ini untuk jack, yang bagian bawah untuk swing. Jadi yang dipertanyakan untuk swing ini ya, ketika dia tekan ke kanan, swingnya malah ke kiri. Ya, kita tekan swing kanan, swingnya malah ke kiri. Jadi itu permasalahan yang ditanyakan. Ketika dia tekan ke kiri, swingnya kok malah ke kanan gitu. Nah, di sini memang bisa untuk hostnya ini dibalik, bisa ini teman-teman ya, yang di control valve. Kalau seperti ini tidak bisa ini teman-teman ya, jarang salah. Karena untuk susunan hostnya ini bukan host, ini selang ya, selang pipa. Jadi jarang sekali ini terjadi kesalahan dalam pemasangan selang. Kalau tidak bisa teman-teman tukar di kontrol valve seperti ini, apabila dia selangnya pipa seperti ini sudah tersusun rapi, ya teman-teman bisa tukarnya di bagian motor swing. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini sudah di bagian motor swing. Ini motor swing ini teman-teman ya. Ini untuk gigi swing. Nah, ini bisa teman-teman balik ya, ini pindah ditukar nih sama ini. Kalau ini beda, ini untuk oli balik. Di bawah ini juga beda nih teman. Pokoknya yang dua ini ya. Terima kasih.
Oke teman-teman ya, jadi kalau selangnya selang pipa seperti ini bukan selang hose, berarti ada kesalahan di yang lain itu teman-teman. Karena untuk pemasangan selang ini jarang sekali yang salah. Karena untuk susunannya ini atau lekuk dari bentuknya ini sudah pas di mana posisinya. Jadi susah untuk menukar dari atau mengubah posisi bagian selang hidroliknya. Ini untuk swing ya, nomor 4 ini. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita lihat di bagian crane Tadano. Nah, oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah di depan crane Tadano. Kalau yang tadi unik ya. Ini Tadano self loader, kalau Tadano rata-rata semua sama. Nah, ini kalau Tadano memang beda dari unik. Kalau unik untuk hose-nya untuk ini selang. Unik dia pakai selang pipa. Kalau Tadano dia pakai selang hose yang untuk motor swing. Jadi kalau swingnya ditekan ke kanan, ini kita tekan ke kanan, dia malah swing ke kiri. Kita tekan kiri, dia malah swing ke kanan. Jadi di sini kita bisa pindahkan ini, tukar posisi. Kalau ini untuk selang hose ini memang rawan ini terbalik, tapi tidak masalah, tapi cuman dia masalahnya terbalik di pengoperasian di handle, karena memang sangat sangat rumit, karena untuk swing ini refleks dari operator, sehingga dia disuruh swing kiri, dia langsung tekan kiri. Swing kanan, tekan ke kanan, nah, seperti itu. Untuk Tadano ini, kalau untuk bagian kontrol valve-nya, sama dia teman-teman ya. Dia menggunakan dari pipa selang pipa ini. Kalau selang pipa ini jarang sekali nih teman-teman tertukar atau berpindah posisi, karena tidak bisa masuk kalau kita tukar posisi. Oke teman-teman ya, jadi cukup itu aja videonya kali ini. Jadi jawabannya cobalah dulu untuk tukar posisi selang ini. Jadi ini enggak masalah kalau ditukar-tukar. Ini efeknya kalau terbalik antara yang ini dengan yang ini. Efeknya ya seperti masalah yang dipertanyakan itu. Handle-nya kita tekan kanan, dia swingnya ke kiri. Kita tekan ke kiri, swingnya ke kanan. Ya. Jadi kalau kita mau luruskan, kita ikuti irama handle kita ya, tekan ke kanan, dia mestinya harus swing ke kanan. Dan kita tekan kiri, dia swingnya ke kiri. Jadi kita bisa tukar posisi dari hose yang ada di motor hidroliknya saja. Oke teman-teman, jadi cukup itu aja videonya. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga. Saya Diki Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.